Siang Ibu Titin. Tadi operasi makan gratisnya seperti apa Bu suasananya? Tadi lumayan antusias, banyak yang juga yang datang ya. Nggak sampai 1 jam belum habis. Untuk berapa kotak yang dibagikan Bu dalam 1 jam? 100 pas ya, tidak kurang tidak lebih. Untuk menu dalam kotak itu sendiri apa aja? Ada ayam goreng serundeng sama tumis kacang, sama bihun, sama sambal, sama air mineral. Oke. Tadi antusiasmenya seperti apa Bu? Ada yang berkerumun atau tidak? Enggak berkerumun, cuma saya bilang cuma datang satu-satu gitu. Jadi iya. Lumayan. Soalnya kita udah ketiga kali, jadi orang udah tahu. Oh ini udah ketiga kalinya. Iya. Dari kali pertama itu antusiasmenya gimana Bu ke sini? Waktu pertama kan kita pakai kupon ya. Pakai kupon. Nah, jadi yang datang yang bawa kupon doang. Oke. Okay. Terus kalau sekarang kita nggak pakai kupon. Nggak pakai kupon lagi ya? Berarti siapa cepat dia dapat. Orang-orang sini datang kadang besoknya lagi dia nanyain Bu. Kapan nih nanti gratisnya lagi? Saya bilang ntar ya, doain aja biar gak ditransfer lagi dengan ACT. Oh gitu. Berarti orang-orang juga udah mulai udah tahu ngasih, ya. Iya, tahu. Kadang saya kan udah sering nanti untuk gratis. Kadang yang muncul kan banyak tuh. Kadang orang-orang sore nanya, Bu, kapan nih nasi bungkus gratisnya lagi? Ya sabar, saya nggak bisa menentuin. Soalnya dari sore juga nggak harus per minggu apa per tanggal berapa, nggak tergantung dari sono, di telepon sama di transfernya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!